Yo, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Sando Bako Channel. Di kesempatan video kali ini, saya dapat paket ini ya. Ini paket dari Bestie, produk Bestie. Untuk link pembeliannya ya, nanti saya kasih aja itu di deskripsi atau enggak saya kasih di kolom komentar ya. Kalau nggak salah ini ada 3 macam rasa ini ya, yang umum aja ya, yang pabrikan gitu. Nanti kita buka sama-sama ya, itu rasa apa aja gitu ya. Sebelum lanjut, langsung aja klik subscribe-nya, aktifin notifikasinya, biar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Dan langsung aja ya, kita cek, kita review, kita cek untuk rasa dan aromanya itu seperti apa. Let's go! Oke ya, kita buka dulu ya, ini barangnya apa aja. Kita buka dulu. Oke ya, jadi ini dia barangnya ya. Kita dapat 3 rasa gitu, dan kenapa ini yang kemarin tahun kemarin ini ya, mungkin karena apa ya, dari segi itu ya emang kurang laku atau gimana gitu, kok masih ada yang tahun kemarin ini ya. Dan kita dapat 3 rasa, yaitu rasa ini dan terakhir ini. Oke, okay? Kita cek ini dari mana itu daerahnya ya. Okay, ini dia ya, CV Pride. Nah, ini dari daerah Cianjur ya, baru tahu saya. Ya seperti inilah, langsung aja ya. Kali ini saya akan review yang ini ya, yang rasa ini. Nggak kelihatan sih, tapi rasanya ini. Silahkan kalian cek aja di layar, oke? Okay? Oke okay ya, kita buka aja ya. Ini saya agak kecewa ya, kenapa saya kasih ini di tahun kemarin gitu. Aduh, padahal ini kan udah bulan Mei ya. Kayaknya sih bulan Mei ya, bener nggak sih? Nah, saya cek dulu. Iya bener, bukan main ini padahal. Kita buka aja ya. Oke, jadi ini nggak berklip gitu, jadi biasa aja gitu, polosan gitu. Kurang suka sih kendal gini ya. Oke lah, jadi aromanya ini menurut saya sih ya, ya seger sih, tapi kayak ada aroma kayak dingin-dinginnya gitu loh. Oke lah, langsung aja kita bentuk, kita bakar ya. Oke ya, ini udah jadi. Yang pertama ini menggunakan busa, dan yang kedua ini tanpa busa langsung. Kita coba produk ini yang menggunakan busa dulu ya. Kita minum air bening dulu ya, biar netral gitu ya. Oke lah, jadi dari segi tarikan gitu, bukan slow, agak berat dikit, tapi dikit aja gitu ya. Oke, saya bilang tadi dari segi tarikan tuh udah dapet gitu, bukan yang slow banget gitu ya, bukan yang loss, agak narik dikit gitu ya. Rasanya jauh gitu ya, tetap saya bilang itu suatu produk seperti ini tuh tetap jauh ketimbang yang asli gitu, tetap jauh rasa sausnya karena ya beda gitu ya. Bener sih. Kemudian dari segi ininya ya. Rasa pedesnya juga dapat sih, bener. Sayang sekali ya, saya dapat produk ini yang ini tahun kemarin gitu, jadi kurang memuaskan sih, bener. Saya pengen tahu sih rasanya produk ini yang tahun ini itu seperti apa rasanya ya, karena mengingat ini tuh yang tahun kemarin itu ya, ininya ya. Jadi ya agak kecewa sih, bener. Oke, jadi dia tuh sedikit agak pahit gitu ya, ditarik gini agak pahit gitu. Dia tuh agak cenderung sedikit pedes gitu ya modelnya itu. Agak lidah sih, bener. Mungkin karena tahun kemarin itu tadi ya, jadi saya agak kecewa sih, bener. Ya ini review jujur aja lah ya, daripada kita tutup-tutupin gitu. Di sini agak getir gitu rasanya. Getir itu gimana ya? Ya gimana ya? Seperti itulah, getir itu seperti gimana ya? Jelasinnya agak susah. Sekali lagi, saya nggak ada niat ya untuk menjelekkan suatu produk ya. Cuman ya ini review jujur aja lah. Gitu aja lah ya. Daripada kita tutup-tutupin ya, kasihan konsumen kita ya. Jadi untuk kalian yang pengen pesan, nanti saya kasih link aja itu di kolom komentar itu ya.
Ini dari segi sausnya juga menurut saya sih kurang sih, kurang bener. Mungkin beda lagi ya, beda lagi kalau saya dapetin yang terbaru gitu ya. Rasanya kurang tahu karena saya dapetnya yang ini ya, yang tahun kemarin ini ya, jadi kurang memuaskan gitu. Oke ya, maaf banget ini tadi ada jeda gitu ya, pas hujan gitu. Jadi lanjut ya, kita coba langsung aja ini yang tanpa busa gitu ya. Oke lah, jadi ini setelah tanpa busa itu lebih terasa lagi ya, jelas itu ya. Waduh, saya nggak fokus, ada cewek cantik lewat. Aduh. Oke, tarikannya ini sedikit dapat gitu ya, tapi nggak menonjol gitu tarikannya. Oke lah, jadi yang saya rasain itu agak sedikit pedes gitu, karena dari ininya, kemudian rasa gurihnya itu menurut saya sih ya kurang lah, kurang gurih sih menurut saya sih, rasa sausnya itu, kemudian agak getir gitu, rasa agak getir gitu ya. Mungkin saya bilang tadi ya, mungkin dari ininya ya, karena tahun kemarin itu ya, ininya ya. Mungkin kalau tahun ini rubah lagi rasanya ya. Jadi kemarin itu saya beli di Tokped itu ya. Saya dikasih linknya, ya udah langsung saya beli kan. Mungkin kalau tahun ini ya, dapat yang tahun ini tuh mungkin beda lagi rasanya ya. Kayaknya dapatnya tahun kemarin itu, jadi agak kecewa sih sama rasanya ini. Ininya tuh standar gitu, jadi di mulut merata gitu ya, ditarik sini keluarin itu merata aja sih. Jujur sih, saya juga kurang cocok sih sama produk ini. Itu sih yang saya rasain ya. Oke lah, ini nggak saya habisin ya, karena menurut saya sih kurang sih menurut saya rasanya itu. Oke lah, jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya. Intinya seperti itulah. Dari sausnya, komposisinya, semoga aja ini diperbaiki. Atau mungkin ya, mungkin karena ininya dapat yang tahun kemarin itu, jadi agak kurang juga gitu ya. Bisa aja mempengaruhi gitu ya. Karena ya mungkin aja ada upgrade dari rasa gitu ya. Karena dapatnya yang tahun kemarin itu. Di sini juga terasa agak pahit gitu, bekas-bekasnya gitu. Bener sih, bener. Oke lah, jadi seperti itu aja lah untuk video kali ini ya. Bila mana kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyain aja di kolom komentar. Oke, sekali lagi ya, saya tegasin, saya yang review apa adanya ya. Jadi kalau ada komplain atau apa-apa ya, ya maafin saya ya. Ya pokoknya saya yang review apa adanya aja lah. Daripada ditutup-tutupin gitu, nanti takut konsumen itu kecewa gitu. Semoga aja ada perbaikan dari pabriknya gitu ya. Dibikin lebih upgrade, lebih enak lagi gitu ya. Gak apa-apa lah, bahan baku agak mahal, yang penting rasa kualitasnya itu lebih enak, walaupun gimana gitu, daripada kalian beli yang asli gitu ya, mending beli produk seperti ini kan, lebih ngirit gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Bila mana kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanya aja di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time dan bye bye.